Wakil Ketua MPR, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyatakan harapannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY itu merasa bersyukur pelantikan Presiden dan Wapres tahun 2024 sampai tahun 2029 berjalan lancar. Ia pun mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Selain itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu juga meminta Prabowo untuk melibatkan generasi muda yang kerap disebut sebagai bonus demografi. Menurutnya generasi muda dapat berperan dengan menciptakan inovasi yang kreatif.